أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا وأنعم علينا على دين الإسلام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم زدنا علما نافعا وفهما والحقنا بالصالحين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه امين يا رب العالمين وربما يقول القائل ان التنعم بالمباح مباح فكيف يكون التنعم سبب البعد من الله عز وجل وهذا خيال ضعيف بل حب الدنيا رأس كل خطيئة وسبب إحباط كل حسنة والمباح الخارج عن قدر الحاجة أيضا من الدنيا وهي سبب البعد وسيأتي ذلك في كتاب ذم الدنيا. Bismillahirrahmanirrahim. Dan terkadang-kadang berkata oleh orang yang berkata, sesungguhnya menikmat-nikmat dengan perkara yang mubah itu dibolehkan. Maka bagaimana mungkin adalah menikmat-nikmat itu sebab jauh daripada Allah Azza wa Jalla. Ahli Al-Ghazali terkadang-kadang naureun geutanya. Yang bahwa menikmat-nikmat geutanya dengan perkara-perkara yang mubah hukum jih dibolehkan. Makna yang mubah yaitu sesuatu yang hendak diperintah oleh Allah Taala dan hendak dilarang, yang mubah. Karena hukum na limang macam. Na getuntut perbuatan secara mesti nyekeun dengan wajib, kemudian getuntut tingai perbuatan secara mesti, mesti buta tingai geukeun dengan hareum, alian na getuntut perbuatan tapi hana mesti buta pubut geukeun dengan sunat, alian na getuntut tingai perbuatan tapi hana mesti buta tingai geukeun dengan makruh. Alian saboh teu hana dituntut tepu, hana dituntut untuk tapubut dan hana dituntut untuk betatingai yang geukeun dengan mubah. Artinya leuh takhir nu pilih oleh Allah Taala bagi tanyo tapubut pijit hana pijit. Ya, lagi contoh pajubu. Dasar hukum pajubu adalah mubah. Dapa jauh pijit, hana pijit. Wate dapa jauh bunyan menghasilkan kekuatan ibadat. Nyan kajik ibadat jauh bunyan, kamu fala. Atau wate hana dapa jauh bujik ke melarat tu. Melarat badan tu. Nyan hana dapa jauh bunyan, ya, kajik ke dosa tu. Itu lagi orang unjuk rasa. Na urang jua rasa lakban babah itu mulai urang. Sampai duduk payah gotong me ke di rumah sakit. Nyampu hukum haram. Hai ka hanai pajobunya hukum pajobu ka mubah. Mubah dasar ji. Tapi wate hanai pajobunya je ke melarat. Ha nya hukum ji ka haram gara-gara melarat. Gimana? Menyahan aja ke melarat, anak wupu. Nyaja ke melarat, harim. Sama dengan sengaja gini, tapi melarat tubuh, hukum je harim.
Jadi menikmat-nikmat dengan perkara yang mubah, hukum jih adalah mubah, dibolehkan. Manmuya perkara yang dibolehkan, puapasai wategeni utama nikmat-nikmat dengan atra yang mubahnya, dia kesebab ju'uh daripada Allah Azza wa Jalla. Yang naurung yang kita yang menang. Wahada khialun da'ifun. Ini bukan lihat kata ini, dan bermula ini, itu khayalan yang sangat lemah. Ya, pertanyaan, pernyataan yang lagi saya, kemudian pertanyaan lagi saya, ya. Yang khial, puakun khayalan yang sangat lemah. Bal hubbud dunya ra'su kulli khatiyatin. Akan tetapi bermula cinta terhadap dunia itu ulai tiap-tiap kejahatan. Cinta terhadap dunia nyen adalah pokok daripada tiap-tiap kejahatan. Wasababu ihbati kulli hasanatin, dan menghapus tiap-tiap kebaikan. Urang yang cinta kepada dunia, nyen akan terhapus tiap-tiap kebaikan. Sebab terhapus kebaikan adalah cinta terhadap dunia. Sebab segala kejahatan adalah cinta terhadap dunia. Nyen mulai jamun sampai kiamat dunia. Menye persoalan maksiat yang paling pertama terjadi di bumi adalah peristiwa Habil dan Kabil. Peristiwa pembunuhan Habil dan Kabil. Yang pakan terjadi. Yang sebab terjadi pembunuhannya adalah cinta terhadap dunia. Putra cinta terhadap dunia karena gegalak ya, terhadap hidro perumoh yang kan berdasarkan syariat Nabi Adam. Gara-gara agaknya mengkawin Kabil mengkawinkan dengan pasangan droge, kebetulan yang jatah agaknya pih kurang dari, maka dengkilah terhadap saudaranya Habil. Atirudo terjadi pembunuhan. Yang sebab jipu cinta terhadap dunia. Ya, bahagian daripada cinta terhadap dunia. Jadi mulai fun. Ya, terjadi kejahatan dalam dunia. Sebab jih adalah cinta terhadap dunia. Dan sampai kiamat dunia lagi ya. Wal mubahul khariju angkadril hajati aidan minat dunia. Dan bermula yang perkara yang mubah, yang keluar daripada kadar hajat pula, itu bahagian daripada dunia. Wahuwa sababul mu'adi, dan dianya itu adalah sebab jauh. Atra yang mubah, yang kalebih daripada kadar hajat, nyan termasuk dunia. Menyanyian termasuk dunia sama dengan termasuk sebab terjadi segala kejahatan. Karenanya jik kesebab terjadi segala kejahatan, maka jih nyan pun jik kesebab ju'uh getanyo daripada Allah Ta'ala. Nyan jawab jih. Pupasai menikmat-nikmat dengan atra yang mubah, jik kesebab ju'uh dengan Allah Ta'ala. Jawab jih, karena perkara yang mubah yang lebih daripada kadar hajat, nyan bahagian daripada dunia, dunia itu adalah modal atau ule daripada tiap-tiap kejahatan, ya, sekaligus jik kesebab ju'uh daripada Allah Ta'ala. Karena dunia tidak pernah dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan rahmat.
Wasiati zalika fi kitabi zammid dunia, dan selagi akan datanglah yang demikian itu di dalam kitab celaan terhadap dunia. Nyati uke geroy gedih nabab. Ya, walaupun katanya orang kalau pernah tak baca baca. Nah, pembahasan tentang ayat-ayat atau hadis Nabi haba para sahabat yang menjadikan dalil bahwa dunia itu adalah tercela. Mana dunia betua-tua tu? Ya, perkara-perkara yang terjadi segolong mati katanya, yang hana bermanfaat terhadap urolih mati nyandunya. Waqad qala Ibrahim al-Khawas kuntu maratan fi jabalil lukam faraitu rumanan fastahaituhu fa'akhaltu minhu wahidatan fasyakaktuha fawajatuha hamidatan famadaitu wataraktuha. Dan sungguh berkatalah Ibrahim al-Khawas, adalah aku pada satu kali itu di dalam gunung Lukam. Nah, kejadian ngebuah Ibrahim al-Khawas lung di dalam gunung Lukam. Lukamnya gunung di Syria, di Suriah. Farah itu rumanan. Maka aku lihat akan ruman boh delima. Fastahaituhu, maka inginlah aku akan dianya boh delimanya. Fa'akhatuhu minhu waidatan, maka aku ambil daripadanya ruman satu. Fasyakartuha, maka aku belah. Fawajatuha hamidatan, maka aku dapatkan ruman itu dalam keadaan masam. Famada itu, maka berlalulah aku dan aku tinggalkan akan dianya boh rumannya. Jadi tetuk lam glinya lam gunungnya bukan kalian boh lima bru. Ti kalian boh lima bru nya hawa ke. Maka gecok saboh gepet saboh geplah gepaju. Wate gepaju rupanya mazhab. Ana mame. Gekebahinan geberangkat. Farah itu rajulan matruhan, maka aku lihat akan seorang laki-laki yang tercampakkan. Tapi berangkatnya kalian tu nanti rauda nginan tu tiap berjalan. Wa qad ijtama'an 'alaihi zanabir, dan sungguh berkumpul di atasnya laki-laki itu oleh lalat. Ya, kalian tu yang bak uragam yang tiap berjalan ini lalat langeng ke punoh tu. Fakultu assalamu alaik, maka ulum bi salim lungkun assalamu alaik, sejahtera di atas engkau. Fakala, maka berkata laki-laki itu, wa alaika salam ya Ibrahim, dan di atas engkau sejahtera wahai Ibrahim. Rupanya urung yang ketiaknya yang tahu yang bi salim ya. Fakultu, maka ulungkun ke Ibrahim, kaifa araftani, bagaimana kamu kenalakan aku? Kibancara adon nuturi ilum. Fakala, maka berkata ianya laki-laki, man arafallaha azza wa jalla lam yakfi alaihi lam yakfa alaihi syai'un. Gejawa oleh uragamnya, barang siapa yang ma'rifah terhadap Allah Azza wa Jalla, niscaya tidak tersembunyi di atasnya oleh sesuatu. Urang yang arif terhadap Allah, urang yang ma'rifah terhadap Allah, nya hanam tipu apa urangnya yang betul. Nah, kiban hanam tipu nan rawan. Fakala, fakultu, maka ulungkun. Ya, waktu gejawa menan oleh uragam yang tertiaknya, gejawa oleh Ibrahim al-Khawas. Ara laka halan ma Allah azza wa jalla, aku melihat bagi engkau ada satu kedudukan beserta Allah subhanahu wa ta'ala. Lungkalen berarti drone
Ya, nyokan urun cilek-cilek. Ya, na posisi na satu kedudukan yang mulia di sisi Allah Taala. Ya. Na pegah mano drone urang arif lah. Ya. Falau sa'altahu ayyahmiyaka min hadhihi dhanabir. Maka kenapa tidak? Maka jikalau engkau minta akan ya Allah, akan bahwa memelihara ya Allah akan engkau daripada inilah lah. Lungkalan dron urang yang na posisi di si Allah, urang yang tong Allah, pakan han leke ba Allah, mendoa ba Allah supaya dron begepage oleh Allah Taala pada lalatnya. Lalatnya be ya ya keramian tubuh dron. Faqala, maka jawab le uragamnya, wa aralaka halan ma Allah Taala. Daulung kalian bagi engkau akan satu keadaan beserta Allah Taala. Ilung telung kalian drawan pi. Ya, urang tong Allah Taala zit. Na posisi zit, na kedekatan dengan Allah Taala. Urang arif zit drawan. Ya. Falau sa'altahu ayyahmiyaka min syahwati ruman. Maka jikalau engkau minta akan yang Allah bahwa nepagi yang Allah akan engkau daripada keinginan boh delima. Daun urung-urung tong Allah Taala, apakan hanam doa ba Allah supaya Allah Taala baik gupa hawa daun ke boh delima. Gupa selamat daun. Fa inna ladaga rumani yajidul insanu alamahu fil akhirah. Wa ladaga zanabir yajidu alamahu fid dunya. Karena sesungguhnya gigitan buah delima itu memperdapat oleh manusia akan pedihnya di dalam akhirat. Dan sesungguhnya gigitan lalat itu memperdapatnya manusia akan pedihnya di dalam dunia. Dimedih dun leke ba Allah Ta'ala baik gupa hawa dun ke buah delima. Ya, karena menyeikap dun le buah delimanya sakit sampai tu ke akhirat tengah. Menyeikap le lalat nya ino lam dunia tok taket-taket. Ya, hana truk ke akhirat. Fataraktuhu wa madaitu, maka ulung tinggai akan yang laki-laki dan ulung berlalu. Ya, hana yuk tepu lele Ibrahim al-Khawai getup haba ke kubah uragaina ke berangkat ibrol. Ya. Putra kena pegah. Wate pegah. Pakan han lelaki ba Allah Taala supaya bergelindung dron daripada hawa ke boh lima. Karena ikap le boh limanya sakit tu ke akhirat. Pu mana ikap le boh lima? Gara-gara hawa boh lima, putru terhadap hawa boh limanya nyen akan meefek sampai singgah ke de akhirat. Ya, nyen mana ikap? Sementara lung ikap lilalat, ikap lilalat paling-paling sakit ini dalam dunia saya. Hana sampai teruk gede uro akhirat. Ya. Jadi putru hud, ya walaupun natanya berefek sampai uro akhirat. Ya. Waqala asiri ana munzu arba'ina sanatan tutalibuni nafsi an aghmisa khubzatan fi dabsin. Berkatalah Asiri, lung mulai 40 tahun dituntut akan lung oleh nafsu lung akan bahwa ulung senom akan ruti di dalam ya, di dalam susu. Fama at'am tuha, maka hana ulung beri makan akan dianya nafsu ulung. Pelutun yang kau likut. Ya, gitu kan? Sabi-sabi tuntut li nafsu ke untuk culok ruti, untuk lap ruti dengan susu. Atau lap ruti dengan mentega, betul kata yang pakai mameh-mameh lah. Yang biasa kan, kita panggil ruti tak, ruti tak berkaya. Ituntut li nafsu ke, lepuk keinginan katanya agar susunya berculok apa ke rutinya berculok dengan susu tiga. Fama atam tuha, maka hendak ulung beri makanan akan nafsu yang
Gue peluto ni lekenya hana gue putuk jim dia. Tadi tabe gue baju roti tabu ya. Roti kering. Fa idzan la yumkinu islahul qalbi li suluki tariqil akhirah ma lam yamna nafsahu anit tanaumi bil mubah. Ya, kesimpulan teman-teman tadi, maka ketika itu tidak mungkin oleh memperbaiki hati untuk menempuh perjalanan akhirat selama tidak mencegah ia seseorang akan dirinya daripada bernikmat-nikmat dengan perkara yang mubah. Hana mungkin getanyo tapi jero hati itu. Ya, hati getanyo nyen bujroh untuk menjalani perjalanan akhirat mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala hana mungkin selama hana tak cegah nafsu syahwat gedanyo daripada menikmat-nikmat dengan yang mubah. Ha hana tak cegah keinginan gedanyo daripada menikmat-nikmat memangat-mangat dengan perkara yang mubah nyan hana mungkin tak bujroh hati. Artinya hati kita selalu tidak patut, tidak pantas untuk menempuh jalan akhirat. Na saja alasan, na saja gangguan. Han patut hati kita untuk menempuh perjalanan akhirat. Pakon, fa inna nafsa idza lam tumna ba'dal mubahat tamian fil mahdurat. Karena sesungguhnya nafsu apabila tidak dicegahkan akannya nafsu akan sebahagian yang mubah-mubah niscaya loba ianya nafsu pada segala yang diharamkan. Menyena perkara mubah yang na sebahagian perkara mubah hana tak cegah nafsu gitu. Nyan ijih akan diloba, akan diinginkan pada perbuatan-perbuatan yang haram. Hana tahalang jih daripada keinginan. Duduk hikmahnya dalam buah hari. Atra yang diinginkan, atra yang mubah. Atra yang hanam dosa wate tepubut dan hanam dosa wate tetinggai. Tetapi gara-gara atranya hana talarang banafsu dudohut dalam perbuatan yang haram. Nya hana payah contoh musyahadah. Ya, kenyataan jih si memang kamna. Faman arada hifdha lisanihi anil ghibah wal fuduli fahakuhu ayyul zimahus sukuta. Ayyul dimahus sukutu illa an dikrillah wa illa anil muhimmati fid din hatta tamuta minhu syahwatul kalam fala yatakallamu illa bihaqqin fayakunu sukutuhu wa ibadatan wa kalamuhu wa ibadatan. Maka barang siapa yang bermaksud akan memelihara lidahnya daripada mengumpat dan daripada fudul, maka haknya bahwa iplazim akan dianya lidah. Iplazim ayul dimahu asukuta. Iplazimnya seorang akan dianya lidah akan diam kecuali daripada zikir Allah dan kecuali daripada perkara-perkara penting dalam agama. Tanya rencana tanda pelihara lidah tebek tamupan. Ya, lidah gedanyo beruh mupat. Lidah gedanyo beruh pegah haba yang hana penting. Ya, haba yang hana faedah ke akhirat. Nyan tiban cara betul pelihara lidah daripada mupat dan daripada fudul. Mesti betapa lazim lidah gedanyo nyan dengan iem. Kan tak pilih haba yang kan mupat. Kan tak pilih haba yang fudul baik tak pegah kanya. Putra zib, pula zim lidah, im.
Nyen punya tapu lazim lidah kita yang tapu mesti balidah kita yang untuk im. Nya insya Allah terpelihara lidah daripada mupat dan terpelihara daripada kalam-kalam yang hana berfaedah. Kecuali yang hana ta'im daripada zikir Allah dan daripada perkara-perkara yang penting di dalam agama. Mau berzikir, ya, ucapkan. Nah, haba yang penting dalam agama, pegah. Selain daripadanya, mesti iya. Hatta tamuta minhu syahwatul kalam. Sehingga mati daripadanya lidah oleh, daripadanya seorang oleh keinginan untuk berbicara. Tapi lazim yang iya dari tadi sampai gadah untuk pegah haba. Lagi haba yang puakan, lagi yang likut. Orang tanya Mbak Umar bin Abdul Aziz. Pajan lung lung pegah haba. Ati galak tak iam. Pajan lung iam. Ati galak pegah haba. Syahwat ke pegah haba. Nyan iam. Bek pegah. Syahwat ke iam. Pegah. Ya. Jadi melawan. Nyogeng nanti. Iam tadi tapi kecuali berzikir dan mengatakan sesuatu perkara yang penting dalam agama. Ati dudau gadah keinginan untuk pegah bayang kengken. Selamatlah lidah daripada mupat. Kejadian itu yang bantah duk dan melayu dengan upat juga. Bantah duk mumpangan boh upi sabah. Duk mupat juga. Jadi enam kadimah ini. Yang mukadimah yang dah pegahnya yang kan mupad paling-paling fudul habah na faedah kahlin kumkoh pegah yu tembong-tembong yu yang tanya kahlin kumkoh kan tak perlu ya kahlin kumkoh kahlin paduk merumpah anak jahat lapan nali sare hana baca apa nak gue pada macam ni aju kurung Jakarta ai ho kena hana tu pikili pemerintah tengok ya tak mau hai ka baca nan 250 berken kali mertu hore ya ubat semprot berken 800 nyu 3 juta 8 juta ai ubat semprot bocor ke enggak. Ayu yang kudih yu. Ya awaknya tengah hidup ide tempo-tempo. Pompon ba mulai buna apo? Tanya nak kai kalian kumko. Nya kata atra haba fudul fo. Haba hana faedah gedam itamong. Lamu patka. Tapa jo siang. Tengah tajib kupi kita ya. Kupi pakai daging. Kan? Iko mi pajo ngenti ya, tengok kan kupi ngenti ya, tiap puah tiap ngente. Tapi maya tak iya bunau yang hana tanya kalian kumko hana tak dua kena, hana mupatnya. Maka mia rencana dia pelihara lidah daripada mupat, cara yang butuh diam daripada sesuatu pembicaraan yang tidak berfaedah. Nyan baru baru selamat lidah. Urang yang kena upah dari Jakarta nak belah. Kan? Urang yang kena upah nak betul di Jakarta. Korban menya mupatnya kabutoi mupat dan pribadi yang tersebut merempuk kebaikan ini. Menya nyo itamang dalam kategori upat. Orang yang kena upatnya enggak ke merupak kebaikan dia. Itu kita nyonya satu yang tak mengupat. Ini pahala buat kita nyonya kata jauh kurungnya. Atau atrah buklam. Nah semuanya jamaah itu yang buklam. Atau nah wirin pun juga buklam. Bambengah kata mengupat. Ini atrah buklam yang kata jauh kurung kena upat. Tugas sejarah pun
maya umum maya hana meri urang hana pribadi yang tertuju ke upat hana tersebut nanuri eh ah mentah nam so yawaknya pian nam le di dengar kan emang nam upat kan tak pegah sesuatu yai benci lengon tu ya tak pegah ke saudara kita yo yai benci lengon tu malai ya te dengar nya upat orang lewatnya apa yang nama leh? Agak hanya kira apa yang nama leh berarti? Hanam sawo, mak itu begitu ya. Kita pegah pada orang orang ibu tren, ibu tok, baje oren, baje korupsi ya. Itu je gerak jero waktu orang mau tegahan. Nama leh. Kita pegah korupsi apa? Ayah becun, kengah. Pulang becun, tinggal becun tu. Jadi mia umum hana keupat hana tersebut nan hana pribadi yang je kekorban nah naupat nan mia urang kai pelahi-pelahi buat maksiat kai pelahi-pelahi kedaliman kedalimannya yang tak pegah nyen tujuan pegah mangat puakan mangat je kena tehan atau mangat terhambat urang lain nya na upo ni fala ya takalamu ila bihakin wa ta kadudo yang kabiasa-biasa taib kamati keinginan untuk berbicara hasil ji pua maka tidak berbicara yang seseorang kecuali dengan kebenaran nya tikahnali untuk pegah abang nyan dudau haba yang terpegah kita nyan pasti ya rata-rata yang butuh ibadah maka adalah diamnya itu ibadat dan berbicaranya ibadat ati dudau taim lagi kita nyan jek ibadat ati terpegah haba pun jek ibadat ati taim pegang jek ibadat sebab taim daripada sesuatu yang larang oleh Allah ati terpegah haba pegang jek ibadat sebab yang terpegahnya yaitu ata muhimmatu fiddin atra-atra yang penting dalam agama. Pegah jiak ibadat, hana pegah sapu juga jiak ibadat. Wa mahma i'tadat al-ainu ramyal basri ila kulli syai'in jamilin lam tatahafat anin nadri ila ma la yahilu. Dan kapan-kapan beradat oleh mata akan melempar pandangan kepada tiap-tiap sesuatu yang elok, niscaya tidak terpelihara ianya mata daripada melihat kepada barang yang tidak halal. Wate gitanya kata peradat matanya tak perlu haju untuk kalian pupu yang lega. Hana tarim-rim, hana tepu-tepu api. Nyan pasti matanya han terpelihara daripada kalian kepada barang yang hana halil. Ati pun itu yang mata tih nama yang legak-legak kalian yang mendung. Nyati dudo mata kita yang hantar pelihara daripada melihat atra yang haram. Teruk pak atra yang haram. Wa kadzalika sayru syahwati dan seperti demikian ketinggalan segala keinginan-keinginan menansi bak keinginan lain yang itu keinginan mata ubina yang lagak-lagak perkara yang lagak bak pandangannya tanging mendung yang pasti matanya han terpelihara daripada melihat atra yang haram ya. Menanti jarau menanti geliung tu menanti perut atai nama yang mangat-mangat itu terdengar ayu dudung mendengar atra yang harir perut yang mangat-mangat apa jauh mendu atir dong apa jauh atra yang harir pakan li anna alladhi yastahi bihil halala huwa bi ainihi alladhi yastahil harama
Karena sesungguhnya alladhi yang dirindu yang seseorang, yang dihawa yang seseorang dengannya akan yang halal, dianya dengan innya, itu alladhi yang dihawa yang seseorang akan yang haram. Karena tukang hawa halir dengan tukang hawa harim tabo. Ngan puwata hawa harim, ngan puwata hawa atra yang halir, nyang kengenyan tahawa atra yang harim. Fasyahwatu wahidatun, maka sesungguhnya syahwat itu satu. Waqad wajaba 'alal 'abdi man'uha minal haram. Padahal sungguh wajib dia ti hamba oleh tegahnya keinginan daripada atra yang haram. Ya. Jadi mencegah daripada atra yang haram wajib. Tapi dia hanya tercegah melihat atau sesuatu yang mubah. Ati hana tercegah ba'atra yang mubah ta biarkan ya. Ya, tapi lu hari mabih duduk gedam reut lam harim. Baru asih tertinggalkan harim, butinggalkan atrayo. Sama dengan tinggalkan atrayo nya mata ke perintah. Mala yatimu wajib illa bihi fahuwa wajib. Ya, han sempurna terjadi wajib menyekan dengan atrayan. Sama dengan atrayan wajib sih. Lil wasail hukmu makasid. Ya, jalannya saban lagi hukum tujuan. Menye tujuan wajib, jalannya wajib sih. Tujuan ji haram, jalan menuju kanan haram sih. Tujuan ji mubah, jalan menuju kanan mubah. Tujuan ji sunat, jalan menuju kanan ya sunat. Nya bunuh dia baru selamat daripada yang haram. Cegah daripada sesuatu yang elok-elok atau ada yang mubah ya. Mohon han selamat tu. Fa iza fa illam yu'awwidha al-iktisara ala kadri darurah minas syahwat ghalabathu. Maka apabila han ibadat yang seseorang akan dianya keinginan akan menyimpan dia tiah kadar darurah daripada segala keinginan, niscaya mengalahkan ia akannya seseorang. Ya, menyenyan keinginan kita nyonyan hana pernah tabatasi. Ya, tak biarkan nyan ate dudo keinginan nyan itu telu gede. Fa hadhihi yahda afatul mubahat. Maka ini adalah salah satu daripada penyakit perkara-perkara yang mubah. Wa wara'aha afatun adhimatun aqdamu min hadhihi. Dan di belakangnya perkara yang mubah itu penyakit-penyakit yang besar, yang lebih besar daripada ini. Ya. Nyantanya puakeun atra yang mubahnya dihua kepada atra yang haram. Nyan salah satu penyakit. Olehnya ilikutnya ke bukan? Nah penyakit-penyakit yang raya lah. Lebih raya daripada sekedar yang berah tak yang. Wahwa anna nafsa tafrahu bitana umi fi dunya wa tarkunu ilaiha wa tatma'innu ilaiha asyran wa bataran. Dan dianya bahwa itu bahwa sungguh nafsu itu senang ia dengan berniat nikmat di dalam dunia dan tentram ia kepadanya ya. Asyran wa bataran yaitu kebatilan, hatta tasira samlatan sehingga jadi ianya jiwa nafsu itu yang mabuk, saban lagi urung mabuk yang hana pulih daripada mabuknya. Jadi karena dihuwa kepada atra yang ken mubah, maka geyu hindari mubahnya melainkan kadar hajat atau kadar kebutuhan. Terus tak biarkan tak pelihara nyan akan dihua gedayo kepada perbuatan-perbuatan yang terlarang. Yang kenyan dia kejawaban pakan buat yang mubah menimat-nimat dengan buat yang mubah sampai dia kejauh dengan Allah Ta'ala. Padahal perkaranya perkara yang dibolehkan. Jawaban ji karena akan jatuh ke dalam buat
yang harim. Wallahu alam bisawab wa ilaihil marji' wal ma'ad. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammadin ya Rabbi salli alaihi wasallim.